Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah mengklik video ini dan terus menyaksikan daripada video-video selanjutnya. Tak lupa pula kita selalu mengingatkan untuk beri dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, serta komen dan bagikan apabila video ini dirasa bermanfaat. Kita akan meneruskan tentang perjalanan Batara Rama dan Dewi Sinta setelah sampai di negara Ayodhya. Di dalam cerita sebelumnya kita sudah menyaksikan bahwasanya Dewi Sinta dan Batara Rama sudah kembali ke negara Ayodhya. Namun beredar sebuah gosip bahwa kesucian Dewi Sinta yang dipertanyakan. Dewi Sinta kemudian melakukan sumpah, yaitu melakukan sebuah labuh geni, menceburkan atau memasukkan dirinya sendiri ke dalam kobaran api. Namun yang terjadi adalah Dewi Sinta yang masih hidup dalam keadaan sehat tanpa luka bakar sedikit pun. Kemudian kesucian Dewi Sinta pun terbukti. Namun yang terjadi adalah Dewi Sinta yang sudah terlanjur marah dan tidak ingin melihat kembali Batara Rama, kemudian pergi meninggalkan negara Ayodhya. Dewi Sinta yang lari sekencang mungkin tidak bisa terkejar oleh siapapun yang ada di sana dan menghilang tanpa jejak. Pencarian Dewi Sinta terus dilakukan secara menyeluruh dan bertahun-tahun lamanya. Kita akan saksikan tentang perjalanan Dewi Sinta dan pencarian terhadap dirinya. Mari kita simak. Cerita bermula yaitu di sebuah padepokan di dalam hutan yang terkenal adalah sebuah padepokan Wiswamitra. Wiswamitra adalah sebuah padepokan yang dipimpin sendiri oleh sang resi, yaitu Resi Wiswamitra. Di dalam padepokan tersebut terdapat seorang wanita cantik yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dewi Sinta itu sendiri. Tidak terasa 17 tahun pun sudah berlalu dan Dewi Sinta terus dicari kemanapun dan tanpa henti. Dewi Sinta sudah melahirkan dua orang anak yang bernama Rama Batlawa dan Rama Kusya. Namun sang anak tidak mengetahui nama asli dari mereka berdua dan mereka hanya mengetahui bahwa mereka adalah Lawa dan Kusa. Dewi Sinta selama ini bersembunyi yaitu di sebuah pertapaan yang bernama Pertapaan Wiswamitra, yang dimana Resi Wiswamitra adalah guru dari Batara Rama itu sendiri. Sehingga Batara Rama dan para saudaranya yang mencari ke seluruh penjuru negara Ayodhya tidak bisa menemukan Dewi Sinta. Di suatu hari kedua anak itu yaitu Lawa dan Kusya menemui ibunya yang sedang duduk sendirian. Lawa dan Kusya kemudian ingin meminta sesuatu kepada ibunya dan kemudian ibunya pun menyanggupi. Permintaan yang pertama dari Lawa dan Kusya adalah bahwa mereka berdua ingin mengetahui siapa ayah mereka yang sebenarnya. Mereka sudah tahu bahwasanya mereka adalah anak daripada Dewi Sinta, namun selama ini mereka tidak tahu siapa identitas dari ayah mereka sendiri. Dan permintaan yang kedua adalah mereka ingin pergi ke dunia luar dan ingin melihat indahnya kota, khususnya di alun-alun negara Ayodhya. Sang ibu yaitu Dewi Sinta termenung mendengar keinginan dari kedua putranya itu, namun tidak langsung bisa mengabulkan. Dan tanpa mereka sadari bahwasanya Resi Wiswamitra melihat atau mendengar semua kejadian itu dari ruangan di sebelahnya. Dewi Sinta kemudian setelah beberapa saat melamun kemudian menjawab kepada kedua putranya. Dewi Sinta tidak bisa menyanggupi atau tidak bisa memberitahukan siapa orang tua atau ayah mereka yang sesungguhnya. Namun Dewi Sinta bisa mengabulkan permintaan yang kedua, yang dimana Lawa dan Kusya diperbolehkan untuk keluar dari hutan dan kemudian melihat alun-alun negara Ayodhya. Namun Dewi Sinta memberikan persyaratan. Persyaratan dari Dewi Sinta adalah bahwa Dewi Sinta ingin dibawakan oleh-oleh. Saking gembiranya mereka berdua akan melihat alun-alun dan keluar dari kota, mereka pun menyanggupi dan bertanya oleh-oleh macam apa yang diinginkan oleh sang ibu. Lalu kemudian Dewi Sinta pun mengucapkan sesuatu bahwa dia ingin oleh-oleh atau ingin buah tangan yang dibawakan oleh anaknya, yaitu berupa kepala seseorang. Dewi Sinta pun melanjutkan bahwa dia ingin dibawakan sebuah kepala dari orang yang bernama Rama.
Kemudian Lawa dan Kusya pun menyanggupi apa yang diinginkan oleh sang ibu dan kemudian segera berpamitan. Mereka pun dengan senang hati berjalan menuju ke ibu kota negara Ayodhya. Sang resi yang sedari tadi mendengarkan dari ruangan bertapa sebelah kemudian datang menghampiri Dewi Sinta. Sang resi menasehati Dewi Sinta dan tentu saja marah bahwa kelakuan seperti itu adalah kelakuan yang sama seperti suaminya waktu dulu. Kemudian Resi Wiswamitra pun menyuruh kepada Dewi Sinta untuk segera mengejar kedua anaknya. Karena apabila kejadian itu benar-benar terjadi, maka hal yang akan disebutkan bahwa kedua anak itu akan membunuh ayahnya sendiri. Dan atas desakan dari Resi Wiswamitra, kemudian pun Dewi Sinta pergi meninggalkan pertapan dan menyusul kedua anaknya ke negara Ayodhya. Di negara Ayodhya sendiri, Batara Rama mengerahkan banyak sekali pasukan untuk mencari keberadaan Dewi Sinta. Bahkan Anoman Perbancana Suta membantu untuk mencari Dewi Sinta. Banyak sekali tenaga dan simpatisan Batara Rama dari seluruh penjuru dunia yang membantu mencari Dewi Sinta, namun tidak pernah menemukan kembali Dewi Sinta. Dan tidak terasa sudah 17 tahun berlalu sejak hilangnya Dewi Sinta, dan Dewi Sinta tidak pernah meninggalkan jejak serta kabar sedikit pun. Batara Rama terus mencari Dewi Sinta dan kembali memperburuk keadaannya. Batara Rama yang sudah tidak memiliki nafsu lagi untuk mengurus negaranya dan untuk mengurus kehidupannya sendiri. Bahkan Batara Rama dalam keadaan sakit-sakitan memikirkan keadaan Dewi Sinta serta penyesalannya terhadap sang istri. Dan tanpa disadari, takdir yang akan menyeret mereka berdua antara ayah dan anak untuk bertemu di negara Ayodhya. Karena kedua anak daripada Batara Rama yaitu Lawa dan Kusya sudah sampai ke alun-alun negara Ayodhya. Di negara Ayodhya sendiri, mereka sangat senang melihat gemerlap daripada kota Ayodhya. Mereka pun langsung bertanya ke sana ke sini dan menanyakan seseorang yang bernama Batara Rama. Mereka pun diberikan informasi bahwa yang bernama Rama ada di sebuah daerah yang bernama Keraton Negara Ayodhya. Mereka pun langsung tiba di depan Keraton Negara Ayodhya dan bertemu dengan para penjaga. Mereka ditanya oleh para penjaga dan dengan polosnya menjawab bahwa mereka berdua hendak mengambil atau memenggal kepala orang yang bernama Rama. Mereka tidak mengetahui bahwasannya Batara Rama adalah raja di negara Ayodhya dan merupakan ayah mereka berdua. Tentu saja kejadian itu menggemparkan para penjaga yang menjaga alun-alun negara Ayodhya, dan Lawa dan Kusya pun tentu saja dihadang oleh para penjaga. Namun yang terjadi adalah kedua satria dan kedua pemuda ini bisa mengalahkan semua para penjaga. Para penjaga tidak ada yang bisa mampu menahan Lawa dan Kusya, dan Lawa dan Kusya pun terus masuk, terus mendembus ke keraton negara Ayodhya. Kabar itu tiba ke seluruh penjuru keraton negara Ayodhya dan prajurit pun mulai berdatangan ke halaman depan. Tentu saja Hanuman pun datang untuk membantu keadaan. Hanuman yang sedang berada di sekitar kemudian menghadapi Lawa dan Kusya. Lawa dan Kusya kemudian dihadapi oleh Hanuman dan pertempuran yang dahsyat pun terjadi. Hanuman dikepung oleh kedua pemuda ini, Lawa dan Kusya. Namun Lawa dan Kusya memiliki kemampuan yang khusus, yaitu mereka berdua bisa menyerap ilmu dari sang lawan mereka sendiri. Hanuman yang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa mengeluarkan ajian-ajiannya, namun dapat diserap dan ditandingi oleh Lawa dan Kusya. Kemudian Anoman pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu Bayu Beraja. Bayu Beraja adalah sebuah jurus tamparan yang dimana apabila terkena pukulan tersebut akan mati seketika. Namun bukannya mati, Lawa dan Kusya malah membalikan pukulan itu kepada Hanuman dan mereka pun melakukan Bayu Beraja. Hanuman yang tidak dapat menangkis daripada Bayu Beraja miliknya sendiri kemudian terpental. Hanuman nantinya akan tiba di Gunung Kendalisada dan mulai bertapa di sana.
Kalahnya Hanuman tentu saja menggemparkan seluruh prajurit yang ada di keraton negara Ayodhya. Lantas kemudian datanglah Raden Laksmana. Raden Laksmana yang menyaksikan kegemparan kedua pemuda tersebut yang mengalahkan Hanuman langsung mengeluarkan sebuah senjata andalannya. Senjata itu adalah panah Kiai Dibja yang langsung dilemparkan kepada mereka berdua. Namun yang terjadi adalah Kiai Dibja yang dilemparkan oleh Laksmana kemudian ditangkap oleh mereka berdua. Kiai Dibja kemudian dilemparkan kembali oleh Lawa dan Kusha dan mengenai jantung Raden Laksmana. Dan tanpa diduga-duga, Laksmana pun mati seketika. Dan Laksmana pun kemudian mukswa dan berubah wujud menjadi Naga Wisnu. Kemudian Naga Wisnu pun yang merupakan jelmaan dari Raden Laksmana mukswa dan kembali ke Kahyangan. Dengan mukswanya Raden Laksmana tentu saja mengagetkan semua para saudara Batara Rama. Dan setelah semua kejadian itu, kemudian Batara Rama pun keluar dari keraton dan menyaksikan bahwa Laksmana sudah mukswa menjadi Naga Wisnu. Sementara Hanuman sudah tidak berdaya dan terpental ke Gunung Kendalisada. Melihat kedua anak muda itu, kemudian Rama pun bisa mengerti bahwasanya ajalnya akan segera tiba. Rama pun kemudian memanggil kedua pemuda tersebut dan pemuda tersebut pun bertanya kepada Batara Rama, apakah benar dia adalah yang bernama Rama? Kemudian Batara Rama pun mengiyakan dan ada perlu apa mereka berdua menemuinya. Lawa dan Kusha pun menyebutkan alasan mereka bahwasanya ibunya ingin diberikan oleh-oleh yaitu kepala dari orang yang bernama Rama. Batara Rama pun menanyakan siapa ibu kedua pemuda ini, namun Lawa dan Kusha tidak ingin menjawabnya. Lalu kemudian Batara Rama pun menghampiri kedua pemuda tersebut dan kemudian menyerahkan hidupnya kepada dua pemuda tersebut. Namun sebelum dipenggal dan dibunuh, Batara Rama kemudian ingin menyerahkan semua ajian-ajian yang dia miliki. Karena Batara Rama memiliki sebuah kasih sayang yang tidak bisa dikatakan oleh siapapun dan perasaan sayang itu tiba-tiba datang kepada dua pemuda yang berada di hadapannya. Batara Rama kemudian memegang tangan kedua pemuda tersebut dan kemudian mengalirlah sebuah ajian yaitu ajian Tewikrama, ajian kewisnuan kepada mereka berdua. Dititipkannya ajian Tewikrama kepada mereka berdua, tibalah bahwasanya kewisnuan sudah berpindah kepada mereka berdua. Batara Rama pun berubah menjadi raksasa yang berupa Tewikrama. Kemudian raksasa tersebut masuk ke dalam tubuh mereka berdua. Dan ajian Tewikrama pun dititipkan oleh Batara Rama. Kemudian Batara Rama pun pasrah dan hendak dibunuh oleh mereka berdua. Namun sesaat sebelum kejadian itu terjadi, Dewi Sinta pun datang di antara ribunnya pohon-pohon di sekitar taman. Seketika Dewi Sinta pun menghentikan Lawa dan Kusha. Kemudian Batara Rama menatap kepada seorang wanita tersebut dan mengenali bahwa itu adalah Dewi Sinta. Lalu kemudian Dewi Sinta pun berkata kepada Batara Rama, lihatlah kedua anak tersebut, apakah mirip dengan Batara Rama, apakah mirip dengan Rahwana. Tentu saja Batara Rama kembali mengingat penyesalannya di masa lalu dan benar-benar menyesal. Namun setelah berbelas tahun, Dewi Sinta membendam masalahnya serta kekesalannya kepada Batara Rama, tetap tidak mau memaafkan Batara Rama. Batara Rama pun kembali mengejar Dewi Sinta yang kembali berlari setelah melihat Batara Rama. Namun kemudian Dewi Sinta pun menghentikan Batara Rama dan jangan kembali meneruskan untuk melihat. Dewi Sinta membelakangi Batara Rama dan Batara Rama hanya melihat beberapa meter daripada punggung Dewi Sinta. Dewi Sinta pun lalu mengucapkan doa-doa dan mantra-mantra, maka terjadilah sesuatu. Kemudian Dewi Sinta mengeluarkan cahaya dan akhirnya berubah wujud menjadi Dewi Sri.
Dewi Siri kemudian berpamitan kepada Batara Wisnu bahwa tugasnya sudah selesai dan akhirnya Muksua kembali ke Kahyangan. Batara Rama pun melihat kejadian seperti itu akhirnya mengerti bahwasanya tugas kewisnuan yang diberikan kepadanya sudah berakhir. Batara Rama kemudian memutuskan untuk bertapa bersemedi yaitu di pinggir sungai Yamuna sambil berkonsentrasi untuk bisa Muksua dan menyusul kembali istrinya. Dan kemudian sesuatu pun keluar yaitu dari tubuh Batara Rama tidak lain dan tidak bukan adalah Batara Wisnu. Wisnu yang berbentuk cahaya kemudian terbang ke atas langit. Dan di atas langit itu pun Wisnu berkata bahwasanya kemurkaan dan keangkaramurkaan di zaman ini sudah terselesaikan. Dan apabila keangkaramurkaan terjadi kembali di muka bumi ini, dia akan kembali turun dan menitis kepada seorang manusia. Dan begitulah kemudian arwah dari Batara Wisnu pun pergi dan Muksua. Sedangkan jasad dari Batara Rama yang berada di pinggir sungai Yamuna kemudian tersapu oleh air yang sangat deras yang berasal dari sungai Yamuna. Jasad Batara Rama terbawa hanyut oleh sungai Yamuna dan jasad Batara Rama pun hilang kembali ke dalam air. Dan begitulah penutup daripada rangkaian kisah Ramayana dengan meninggalnya dan muksuanya Batara Rama menjadi penutup dan akhir dari babad Ramayana. Zaman Ramayana yang sudah berlalu dan kemudian berganti kepada era yang baru yang akan segera bersambung kepada generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan berakhirnya babad Ramayana yang berhasil kita ceritakan dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan dukungan dengan like, subscribe, dan menonton serta menunggu video baru dari channel ini dan terus dukung channel ini dengan mensubscribe dan bagikan konten ini apabila dirasa bermanfaat. Dan dengan ini kita akan tutup video kali ini. Sampai jumpa.